Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi kasih pada sesama agar Natal dan Tahun Baru jadi bermakna. Saya Tri Resma Harini, Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2024 bagi seluruh teman-teman yang merayakannya. Di momen Natal yang penuh damai dan kasih ini, mari kita semua merayakan kebersamaan, saling mengasihi, dan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Semangat Natal memberikan inspirasi bagi kita untuk memperkuat persaudaraan, menjaga keragaman, serta lembaran baru yang siap kita tulis dengan harapan kerja keras dan kebersamaan. Terima kasih. Salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Kota Sukabumi, terletak di Jawa Barat, Indonesia, merupakan sebuah kalidoskop keragaman yang kaya. Kota ini dikelilingi oleh keindahan alam yang indah seperti Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Hutan-hutan tropis yang lebat dan subur serta kebun-kebun teh yang menghampar di lereng-lereng gunung menambah keindahan alam Sukabumi. Sementara Sungai Cimandiri yang mengalir tenang melintasi kota ini menjadi urat nadi yang memperkaya biodiversitas dan sumber daya alam setempat. Pasar-pasar tradisional menjadi pusat aktivitas ekonomi di mana transaksi harian menggambarkan keriuhan warga dan interaksi sosial yang khas. Dalam konteks sosiologis, Kota Sukabumi adalah ruang bagi keragaman etnis dan budaya yang telah berkontribusi pada mozaik budaya kota ini. Saya Sau Chochin, seorang Buddhis, lahir dan besar di Kota Sukabumi. Saya kecil sekolah di SD Kristen Betel, SMP-nya SMPK, SMA-nya itu di sekolah Katolik Mardiyuana. Di tahun 76, saya banyak bergaul dengan teman-teman yang memang beragama beragam. Ada yang Kristen, Katolik, dan Islam juga. Ini sangat membekas dalam pemikiran saya. Dan saya sangat senang pada saat menjelang Natal ini, rasanya pantas saya memberikan semacam ucapan pada saudara-saudara saya yang akan merayakan Natal. Keberagaman agama juga terlihat dengan adanya masjid, gereja, dan pura yang tidak hanya menjadi tempat ibadah. Selama saya menjadi ketua RT 4 tahun ini, tidak ada gangguan yang berarti. Semuanya berjalan dengan baik-baik saja dalam keadaan yang serba tercukupi, pantas, dan kami pun pada saat Hari Raya Idul Fitri, pada saat Lebaran, kami pun berkunjung silaturahmi kepada saudara-saudara kami yang Muslim, yang sebagian besar atau mayoritas di lingkungan kami, dan mereka menerima kami dengan tangan terbuka, bahkan
seringnya kami diajak untuk santap bersama. Kadangkala ya daya tampung perut kami nggak cukup sih, tapi mereka sangat antusias dan gembira apabila pada hari raya Idul Fitri kami berkunjung ke rumahnya. Alhamdulillah kami bisa hidup berbarengan, berdampingan dengan komunitas-komunitas lintas agama lainnya dalam mewujudkan toleransi di Kota Sukabumi. Kami aktif di FKUB udah dari sekian lama lah. Salah satu kegiatan kami di sini mengadakan buka puasa bareng lintas agama. Kebetulan teman saya, saudara saya, Romo Indro, sudi mampir ke kami dan bersilaturahmi di pondok pesantren dengan para santri. Selain itu, kami mendorong teman-teman lintas agama dan beberapa ormas untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang kegiatan toleransi di Sukabumi dengan bentuk kita bikin rumah toleransi. Dalam landscape Sukabumi yang dipenuhi keanekaragaman, terdapat luka sejarah yang tak terlupakan. Kota ini yang kini menghembuskan semangat persatuan di setiap perayaannya pernah tersentak oleh dera pengeboman pada tahun 2000. Dan pada waktu kejadian, kita sudah selesai ibadah dan perayaan Natal di tahun 2000. Tapi pada waktu itu ada seseorang yang ingin ikut atau izin masuk ke kamar kecil atau buang air kecil. Dan rekan saya yang bernama almarhum Pendeta David Hartono melarang orang ini untuk masuk, untuk izin masuk ke ruang kamar kecil. Dan pada akhirnya orang itu menaruh tas ataupun hadiah di depan atau di pekarangan gereja kami, ada di sebelah kiri kami. Dan pada waktu itu bom meledak dan puji Tuhan tidak ada korban ya di dalam bom meledak tahun 2000 itu. Dikarenakan perayaan sudah selesai dan orang-orang sudah pulang. Hanya penjaga gereja ini yang tinggal di tempat ini. Ya, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sehingga bom itu tidak menghancurkan gereja ini. Karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tragedi itu mengoyak tenun kebersamaan, namun tidak pernah menghancurkan benang-benang keberagaman yang telah terjalin kuat. Natal di Sukabumi dengan latar belakang masa lalu yang kelam, kini menjadi manifestasi dari kekuatan dan ketabahan. Gelar kota paling toleran di Indonesia, ranking ke-6, ya, masuk 10 besar. Bagaimana ini bisa terjadi bahwa kota Sukabumi yang begitu ragam, bermacam-macam agama ada di kita di kota Sukabumi, ini sudah terjalin sangat erat sejak tahun yang lalu begitu. Jadi kota Sukabumi memang sudah terkenal dengan sili asah sili asuhnya. Lampu-lampu yang berkerlip tidak hanya membawa cahaya pada pohon Natal, tetapi juga sebagai obor yang menerangi jalan kebersamaan, merayakan kedamaian yang lahir dari kepedulian lintas iman. Di tengah ingatan yang masih terasa, Sukabumi masih berdiri teguh, mempersembahkan Natal bukan hanya sebagai hari raya, tetapi sebagai simbol kebangkitan dan harmoni antar kepercayaan. Di balik dinding-dinding bersejarah gereja-gereja tua Sukabumi, terpahat cerita umat Kristen yang telah lama berakar di kota ini. Menara-menara yang menjulang tinggi bukan sekedar penanda waktu, tapi juga saksi bisu atas kehadiran dan keberlangsungan iman yang tak lekang oleh zaman. Sejarah panjang ini membentang, mengisahkan datangnya para misionaris dan berkembangnya komunitas Kristen yang meski minoritas, tumbuh dan berkontribusi pada keragaman sosial kota ini. Thank you.
Paroki Santo Yosef Sukabumi ini umatnya sekitar 4.000 berada di wilayah kota Sukabumi. Dan kita sebetulnya melayani beberapa kelompok umat yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Gereja Katolik di Paroki Sukabumi ini adalah bahwa Paroki Santo Yosef Sukabumi ini merupakan cikal bakal dari Keuskupan Bogor. Maka paroki ini sebetulnya merupakan paroki yang tertua dan paroki bersejarah di Keuskupan Bogor karena tahun ini sudah berusia 134 tahun dan tahun depan itu sudah berusia 135 tahun. Ini usia dihitung dari orang yang pertama kali dibaptis di tempat ini. Lahir di tempat ini, baptis di tempat ini, itu terjadi pada tahun 1889. Untuk Gereja Katolik di Kota Madya Sukabumi, ini merupakan gereja Katolik satu-satunya yang berada di Kota Madya dan sebagai bagian dari masyarakat setempat atau masyarakat Kota Sukabumi, Gereja Katolik ikut terlibat di dalam proses dan dinamika kehidupan bermasyarakat di wilayah Kota Sukabumi ini. Sehingga Kota Sukabumi ini kan mendapatkan satu menjadi kota yang toleran di Indonesia kalau tidak. Bagaimana Gereja Sidang Kristus ini berdiri dan kapan gedung ini dipakai untuk beribadah? Berdasarkan sejarah di Kota Sukabumi, gereja ini berdiri sekitar tahun 1900 dan bisa-bisa dilihat dari loncengnya, yaitu sekitar tahun 1914. Jadi sebelum lonceng itu dipasang, tentu gedung ini sudah dibangun. Namun, gereja ini dipakai terlebih dahulu oleh gereja Protestan Belanda. Dan beberapa tahun kemudian, pada waktu masa penjajahan Belanda, mereka masih pakai untuk beribadah di tempat ini. Dan pada tahun 1943 sampai dengan 1945, dipakai oleh tentara Jepang. Namun, di tahun 1953, gereja kita membelinya untuk dipakai menjadi tempat ibadah Gereja Sidang Kristus, yaitu tepatnya tanggal 1 Agustus 1953. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan anugerah, memberikan tempat ini untuk kita pakai beribadah. Meskipun dengan biaya Rp75.000, kita membeli gedung gereja ini untuk kita pakai beribadah kepada Tuhan. Biarlah gedung ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sekarang, menjelang Natal tahun ini, semangat yang sama terlihat kembali. Umat Kristen di Sukabumi sibuk mempersiapkan diri untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Mereka membersihkan dan menghias gereja dengan penuh cinta, menggantungkan bintang dan tinsel, dan menyiapkan paduan suara untuk menyampaikan pesan cinta dan damai. Pohon-pohon Natal didirikan bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai pengingat akan terang yang selalu hadir dalam kegelapan. Kita bersyukur boleh hadir di tengah-tengah Kota Sukabumi dengan beragam agama, dengan beragam suku, ya terutama suku Sunda, ada juga suku Jawa dan sebagainya. Gereja Sidang Kristus hadir di tengah-tengah Kota Sukabumi dengan beragam suku dan budaya. Nah, ketika kami mau merayakan Natal di tahun 2023 ini, kita bersyukur karena warga di sekitar cukup mendukung. Ada yang mau membantu untuk menjaga gereja, tidak hanya dari Polri dan juga TNI, tidak hanya dari Satpol PP, tetapi dari ormas-ormas kepemudaan atau ormas keagamaan, mereka pun bersedia untuk membantu menjaga keamanan di lingkungan gereja ini. Persiapan Natal sudah dilakukan dari tanggal 8 dengan Natal usia lanjut.
pada hari Jumat tanggal 8 Desember. Lalu tanggal 15 sudah dilakukan perayaan Natal pria dan wanita. Tanggal 17 Desember perayaan Natal untuk Sekolah Minggu Gereja Sidang Kristus Sukabumi. Persiapan dan juga aktivitas yang dilakukan di dalam perayaan Natal kami sudah lakukan dari awal bulan Desember dengan melakukan pembersihan gereja, terutama di pekarangan, rumput yang dipotong, dan juga persiapan untuk dekorasi, persiapan untuk acara dan sebagainya. Kita patut bersyukur tahun ini Gereja Sidang Kristus mengambil tema Goodness of God atau kebaikan Tuhan setiap waktu. Dan di Sekolah Minggu mengadakan perayaan Natal dengan tema Nusantara. Kalau Bapak Ibu bisa melihat dekoran yang di belakang saya, suasana atau nuansa Nusantara boleh terlihat dengan kental. Ada rumah gadang, ada Tugu Monas. Dan di pohon Natal, Bapak Ibu bisa melihat ada Garuda Pancasila sebagai dasar daripada Indonesia. Karena itu kita bersyukur setiap persiapan boleh dilakukan, setiap acara boleh dipersiapkan dengan baik. Saat hening malam Natal menyelimuti kota Sukabumi, ada pesan-pesan mendalam yang terangkum dalam suara merdu lonceng gereja. Pesan yang bukan hanya untuk umat Kristiani, melainkan bagi setiap jiwa yang mendambakan kedamaian. Tetapi paling tidak kami dari umat Kristiani di dalam rangka merayakan Natal, sebetulnya ada nilai-nilai tertentu atau warta tertentu yang mau disampaikan kepada kita sekalian. Pertama, kedatangan Tuhan Yesus itu adalah kedatangan seorang Juru Selamat. Kedatangannya menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang kedua, itu juga diwartakan bahwa kedatangan Sang Juru Selamat di dalam rupa bayi yang lahir dari perawan Maria itu sebetulnya Sang Raja Damai, artinya kedatangannya itu membawa kedamaian bagi seluruh umat. Kemudian yang ketiga itu kedatangannya yang membawa damai dan sebagai penyelamat itu sebetulnya juga ditujukan kepada seluruh umat. Itu yang sebetulnya nampak di dalam kisah-kisah Natal. Ada tiga raja dari timur, ada gembala-gembala yang datang. Mereka kan berasal dari berbagai macam latar belakang dan sebagainya. Maka sebetulnya aspek pluralitas, aspek kemajemukan atau ajakan untuk mengembangkan sikap toleransi, saya kira juga menjadi nilai-nilai tertentu yang bisa digali dari peristiwa Natal itu. Saya sebagai pimpinan gereja Katolik di wilayah Kota Sukabumi ini mempunyai suatu harapan kita umat Kristiani bisa merayakan Natal dengan damai, dengan sukacita, dan semoga perayaan damai Natal, perayaan sukacita Natal itu juga bisa mewarnai kehidupan masyarakat Kota Sukabumi yang sungguh toleran ini. Dan semoga situasi damai, situasi toleran itu tetap terjaga untuk waktu-waktu ke depan. Lebih-lebih untuk bulan depan, tahun depan itu kan kita sudah masuk ke tahun politik, kita mengadakan pemilu. Diharapkan sekalipun kita punya beda pilihan, beda partai dan sebagainya, bukan alasan untuk saling bermusuhan, saling konflik dan sebagainya, tetapi tetap menjaga satu toleransi, saling menghormati satu dengan yang lain. Saya kira itu toh menjadi suatu buah-buah Natal, warta Natal, nilai-nilai Natal yang juga mesti harus terjadi di dalam kehidupan di kota. Natal itu adalah Yesus Kristus menjelma menjadi manusia untuk menyatakan keselamatan bagi setiap manusia yang berdosa. Kita manusia yang berdosa, tidak ada yang menyangkal bahwa ada orang yang suci, tidak. Tetapi semua orang akan mengakui bahwa semua manusia itu adalah orang yang berdosa. Makanya Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia yang berdosa.
Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Biarlah terang Natal itu boleh menyinari kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Menurut pribadi saya, biarlah melalui momen Natal di tahun 2023 ini, kita boleh menjadi terang, boleh menjadi kasih Natal itu terpancar kepada banyak orang, sehingga banyak orang boleh merasakan kasih Tuhan di tahun 2023 dan boleh merasakan damai sejahtera boleh turun atas kota Sukabumi dan untuk Indonesia. Firman Tuhan yang berkata melalui doa yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, sampai berjumpa dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Jadi Tuhan tolong, Tuhan memimpin, Tuhan. Kita bisa bersama-sama merayakan hari Natal yang penuh dengan sukacita. Karena saya merasa bahwa rakyat Sukabumi sudah bisa merasakan toleransi, kebersamaan, kebinekaan. Buktinya saya sebagai orang Nasrani, saya Kristen, saya bisa terpilih 4 kali atau 4 periode dari wakili Sukabumi, kota dan kabupaten. Artinya rakyat Sukabumi sudah maju dalam berpikir, bertoleransi, bisa menerima kemajemukan. Nah itulah yang bisa saya rasakan. Dan saya berharap Natal ini 2023 semakin damai sejahtera yang kita rasakan dari Kristus bisa juga mewarnai dan ada damai sejahtera untuk semua rakyat Sukabumi pada khususnya dan untuk rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali lagi saya Dr. Ripka Ciptaning Proletariati Asuransi Kesehatan mengucapkan selamat Natal 2023 dan tahun baru 2024. Merdeka. Selamat Natal untuk seluruh umat Kristiani yang ada di seluruh pelosok Indonesia ini. Semoga peristiwa Natal pada tahun 2024 ini semakin memampukan umat Kristiani mengalami, merasakan kehadiran Sang Penyelamat di dalam kehidupan kita. Dan semoga nilai-nilai Natal yang berkaitan dengan kedamaian, dengan sukacita juga dialami dan terjadi di dalam diri dan kehidupan seluruh umat Kristiani. Dan semoga peristiwa Natal pada tahun 2023 ini juga semakin memotivasi umat Kristiani untuk terlibat aktif di dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Secara khusus menyambut tahun politik tahun depan, yakni tahun 2024. Saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk berpartisipasi aktif di dalam proses demokrasi ini, di dalam memilih dan menentukan pemimpin bangsa dan negara kita. Dan semoga umat Kristiani semakin dimampukan oleh Tuhan di dalam memilih pemimpin yang tepat. Sekali lagi, selamat Natal tahun 2023. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2024 untuk seluruh umat Kristiani di Indonesia. Terima kasih. Selamat Natal 2023. Biarlah Natal di tahun 2023 ini damai sejahtera Tuhan boleh melingkupi kita baik di kota Sukabumi maupun di seluruh Indonesia. Biarlah kerukunan, kedamaian boleh terjadi atas Indonesia. Harapan saya, biarlah di tahun 2023 ini Natal kita boleh rayakan dengan seksama, dengan sukacita, dengan gembira, dan di tahun 2024 kita menyongsong tahun yang baru dengan penuh harapan dan dengan sukacita, kegembiraan dan berkat Tuhan boleh mengalir atas Indonesia. Semoga dalam perayaan hari raya Natal khususnya umat Kristiani dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan aman, lancar, dan hikmat berkat dukungan kita bersama untuk menciptakan kerukunan, kebersamaan, serta dapat merayakan dengan seksama
dengan sederhana namun hikmat. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Kami, Orang Muda Katolik Paroki Santo Yosef Sukabumi, mengucapkan Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru. Semoga Sukabumi semakin rukun. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Sukabumi. Harapannya semoga semakin damai dan sejahtera. Selamat Natal 2023 dan Selamat Tahun Baru 2024. Semoga wanita Katolik Republik Indonesia semakin maju, sukses dalam pelayanan terhadap gereja dan masyarakat. Kami dari Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Kami, Sekretariat DPP PDI Perjuangan, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Gereja Sidang Kristus mengucapkan Selamat.